ambil cobblestone dan lari. So yo. Teman-teman, bertemu lagi bareng aku channel Summon Dream. Dan oke, teman-teman, jadi video kali ini aku balik lagi cuy ya. Udah seminggu aku nggak ada konten teman-teman ya. Jadi tuh aku lagi nggak enak badan aja, sama lagi teman-temannya nonton film. Jadi ya agak terganggu gimana gitu saat aku record gitu cuy ya. Kali aku bakal review addon lagi teman-teman. Dan addon kali ini adalah ketika kita menghancurkan blok bakalan muncul mobs random cuy ya. Wow, keren banget. Dan itu khusus MCPE atau Minecraft Bedrock Edition cuy. Nanti aku bakal kasih tau kalian gimana cara ngekstraknya dulu teman-teman ya, pakai aplikasi RAR. So kalau kalian punya aplikasi lain, kalian bisa pakai aja. So okay, sekarang aku bakal langsung ke aplikasi RAR-nya, dan ntar itu aku akan balik lagi ke Minecraft untuk nyobain addon ini cuy ya. Kita let's go aja teman-teman. Oke cuy, jadi sekarang aku udah ada di aplikasi RAR-nya, dan sih aku bakal langsung aja ke download. Nah, di download-nya ada namanya Minecraft, tapi tiap blok yang kita hancurkan mengeluarkan mobs random cuy ya. Wow. Jadi kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi, dan ini khusus MCPE teman-temannya atau Minecraft Bedrock Edition cuy. Nah sini kalian langsung aja buat ekstrak teman-temannya secara ekstrak biasa. Nah itu terus kalian kembali aja, itu akan ada namanya folder yang dengan nama yang sama, yang ini teman-temannya. Yang ini kalian potong aja atau kalian salin aja teman-teman ke games, Komojang, dan kalian salin itu jangan ke resource pack teman-teman, tapi kalian salin itu atau kalian potong itu ke behavior pack teman-temannya. Kalian tempel aja di behavior pack sini, dan kalian salin atau kalian tempel di situ, dan udah selesai cuy ya. Jadi intinya kalian ekstrak dulu, terus kalian salin dan taruh di behavior pack teman-teman. Oke sip, dan sekarang aku bakal langsung aja ke Minecraftnya lagi tuh. Oke cuy, jadi sekarang aku udah ada di world Minecraftnya, dan di sini aku udah pasangin addonnya teman-teman ya, sesuai tadi aku udah ajarin kalian ya cara masangnya di apa aplikasi RAR. So di sini aku bakal coba cari kayu dulu teman-teman ya, karena seperti biasa kita akan bertahan hidup menggunakan kayu guys ya. Dan kita wah. Why? Oh, ternyata seperti itu guys ya. Ketika kita menghancur, kenapa sih? Aku baru mencari kayu, woi. Astaga, aku cari kayu ini aja lah. Coba apa yang kita dapat, teman-teman? Wah, bentar-bentar. Aku agak takut sih. Aku takut-takut banget dah. Aku coba, teman-teman. Wah, oke, kita dapat gini ya, kapal ya. Lumayan sih. Buat teman-teman ya, kita bisa dia itu udah lari, teman-teman, dan ikan, ikan, woi. Kenapa kita mendapatkan ikan, teman-teman ya? Sangat tidak masuk akal, teman-teman. Oke, sini aku bakal coba buat crafting table dulu. Dan tentunya sini aku perlu kayu lagi cuy ya, karena kita nggak bisa ngambil pickaxe ya. Oh, itu petir cuy. Wadaw, kita harus cepet-cepet mencoba buat tool teman-teman. Saya aku bakal coba buat seperti biasa ya, pickaxe dulu. Dan oh ya, langsung aja dah. Atau enggak, jangan-jangan. Oke, sini ada babi cuy, kita pukulin aja ya. Lumayan nih, pakai makanan teman-teman. Ya, kita pukulin. Oke. Kita pukul dia guys sampai mati ya kan. Wah, oke, kita dapat dua makanan. Dan kita dapat domba di sini teman-teman. Sini aku bakal coba buat cari tempat untuk kita mencari cobblestone teman-teman. Coba ke bawah. Oh iya, aku lupa cuy, ketika kita ngancurin blok. Oke. Ya, seperti ini tidak aman di sini teman-teman. Aku bakal coba ambil ini dulu cuy ya. Aku baru sadar cuy dan baru ingat ya. Tuh kan ada piglin kan. Ada tuh kan, apalagi. Apalagi, woi, astaga, bentar. Wah, kenapa aku kena musibah, cucu. Bentar ya, aku bakal coba cari tebing, teman-teman. Dari sana tebing, guys ya. Oke, kita cari ke tebing dulu. Seperti tadi itu salah, teman-teman. Aku lupa ya, ternyata kita tuh nggak bisa ngancurin blok sembarangan gitu. Dan aku bakal coba ke tebing sini, teman-teman. Ya, sebenarnya aku harus turun ke bawah sini dan naik ke atas lagi, guys ya. Oke, jadi kalau kalian mau download, tinggal download aja, linknya di deskripsi cuy ya. Dan dapat apa? Oke, ayam aman. Ayam tuh masih aman guys ya. Masih di batas rata-rata cuy. Mantap dah. Oke, sini udah ada tempat ya, yang lumayan ya. Di sini aku bakal coba ambil cobblestone dan lari. Tuh kan ada skeleton kan. Waduh. Kita pukulin dulu teman-teman. Kita pukulin skeletonnya ya kan. Siapa tahu dia aduh sakitnya, sakit. Oke, mantap. Kita dapat tulang ya kan. Aduh, ini bahaya sih. Aku bisa mati loh guys. Bentar aku harus makan dulu ya. Sini aku cuma ada perokocop yang belum jadi cuy. Sini ada ayam ya, kita bunuhin aja lah ayamnya ya kan. Kita bunuhin ayamnya ya kan. Ya ayam 2 hit deh. Woi woi sini woi. Oke. Kita dapat ayam di sini teman-teman. Kita bakalan makan dulu ayamnya ya kan.
biar kita beregenerasi teman-teman ya, atau beregenerasi ya kan. Nah, oke. Sini aku bakal coba ambilin cobblestone lagi cuy. Oke, aman aman kah? Aman guys, aman aman. Kita sambil jongkok aja berarti ya. Enggak juga sih guys, enggak juga sih. Aduh, udah mati mati dong. Oke, sip, aku mati guys ya. Oke, dan balik lagi di sini. Wih, itu petirnya astaga. Woi, woi, ini makin gak jelas loh. Ya, aku harus balik lagi ke tempat tadi, teman-teman, karena barang-barangku di sana ya kan. Oke, aku bakal balik dulu ke sana, teman-teman. Oke, jadi sini ada Gema ya. Halo Gema. Oke, jadi aku masih dalam perjalanan menuju tempat tadi, cuy. Dan di sini aku agak belibet banget ya kan. Ya udah seminggu nggak record gitu kan, baru record lagi kayak belibet gitu, teman-teman. Nyari chemistry-nya gitu kan. Nyari chemistry yang sangat susah, cuy. Nah, sini aku ambil-ambilin dulu ya kan. Nah, sini aku udah dapat 3 cobblestone. Aku bakal coba buat namanya ini aja dulu ya kali ya. Oke, aku bakal coba buat oke, ambil-ambil ini dulu teman-teman. 2, 3 dan apalagi dong. Ini sejak kapan ada magma cube gitu loh. Aduh, ada bi lagi dong. Astaga. Woi, bi. Aduh, aku perlu ke air, teman-teman. Aku perlu ke air. Enggak ada air, tolong. Wah, sebenernya dia udah enggak ngamuk sih. Tapi efeknya oke, udah. Oke, aman. Oke, sekarang aku dapat fox, dapat apalagi itu, woi. Astaga, oke. Sekarang aku bakal coba buat apa namanya buat namanya perlengkapan teman-teman ya, dari alat-alat perang kita ya kan. Aku perlu ide lagi. Oke, aman piglin ya kan. Oke, gas dong anjay, gas dong. Wah makin gak ngotak sih, udah sih gak ngotak sih teman-teman. Waduh, gas dong. Ayo kita cepet-cepet pergi dari sini. Aduh duduk, waduh gak bisa sih, udah sih kelar sih kita teman-teman. Ah tidak, aduh aku mati yang kedua kalinya teman-teman. Wah, barang-barangku tuh jauh banget loh. Astaga, bentar-bentar aku harus ke arah mana ya tadi ya? Tadi aku ke sana teman-teman, ke arah sana ya kan. Itu tadi babi teman-teman yang keluar sih. Wadaw, ini apalagi Ender Crystal dong. Dan apalagi nih? Oke, wolf-nya kok merah. Ada boneka salju kan. Coba kita pencet nih, apakah kita mati kan? Wah. Ternyata mati, guys. Mampus lah ya kan. Oke, di sini tadi aku yang mati ya, teman-teman ya. Oke, kita ambil dulu ya kan. Wah, petirnya dong. Ya sebenarnya kita tidak bisa bertahan hidup lagi, teman-teman ya. Karena ini adalah mode paling aneh tuh ya. Oke, jadi aku bakal coba lagi ke tempat tadi, mana ya? Ke sana ya, teman-teman ya. Oke, ke sana. Tadi tuh ada gas, teman-teman, dan petirnya dong. Ternyata petirnya tuh unlimited gitu, cuy ya, tapi cuma di satu tempat gitu, teman-teman. Ini kalau misalnya kalian main bareng teman-teman kalian gitu ya, wah keren banget sih. Kayak ngajak teman kalian main gitu. Sini yuk main yuk. Ini ada Minecraft nih, bagus nih. Wah, ternyata Minecraft-nya bukan Minecraft biasa ya kan. Oke, di sini ada perlengkapan kita yang tadi kan, dan ini udah malam teman-teman, dan aku nggak punya apa namanya? Nggak punya penerangan dong, nggak ada kasur juga ya kan. Sebenarnya benar-benar nggak masuk akal sih. Aku bakal coba ke sini dulu cuy. Itu ada domba ya kan. Nggak ada domba sama sekali guys. Oh, itu ada domba guys ya. Coba pukul dia teman-teman ya, karena kita perlu namanya wall ya kan. Oke, kita dapat satu wall, dan kita tunggu dulu ya dombanya nge-spawn. Creeper dong. Kamu bukan di seriesku kak. Strider dong, astaga. Oke, jadi di sini aku udah dapat kasur ya kan. Tadi aku pakai kekuatan teman-teman, jadi kalian ya begitulah. Oke, sini aku bakalan coba buat apa namanya buat tidur dulu teman-teman. Dan sudah pagi guys, dan di sini bukannya aku dapat hewan-hewan atau mobs ya. Oke, ada lama teman-teman, malah banyak mobs ya kan, anjay. Oke, jadi di sini aku bakalan coba teman-teman ya, aku tuh ngancur-ngancurin namanya ya, apa aja lah aku hancurin teman-teman, apakah aku keluar mobs yang banyak gitu kan, ya pokoknya gitulah. Oke, aku bakal hancurin teman-teman, dan keluar mobs yang sangat banyak, dan TNT pun keluar teman-teman ya. Astaga. Oke, jadi sini aku bakal hancurin aja teman-teman ya. Waduh, jadi rame nih wordnya nih, rame ya kan. Ya rame, kita mati dong. Oke lah cuy, jadi seperti itu ya intinya ya. Kayak misalnya kita masukkan blog gini tuh bakalan keluar monster-monster. Ada babi ini. Aduh, kita spam kill ya kan. Kita pukul dengan cepat ya kan. Aku udah belajar gitu kan cara mukul dengan cepat, karena aku wah dia kabur dong, parah sih. Oke, terus ini ada kita, pokoknya kita hancur-hancurin semua ya. Itu bakalan ngeluarin
Woi bro, bro bro, kamu kabur ya kan? Wah kamu takut sama saya kan? Sini aku pukul kamu ya. Kamu takut sama saya kan? Tuh kan dia takut teman-teman. Di sini tuh yang paling gampang nanti tuh ini bunga nih cuy ya. Kita curi bunga dan wah kita kena musibah terus teman-teman. Waduh, ya begitulah ya. Wah wah apa itu? Ada sulker dong. Ada sulker dong anjay, ada sulker dong. Aku minta terbang ya kan. Terbangnya aku. Terbang. Yes, terbang. Wahaha, aku bisa terbang ya kan. Ya, bisa terbang dan oke, aku mati lagi. Oke. Oke, cuy, jadi segini aja buat episode kali ini atau buat konten kali ini, teman-temannya. Jadi intinya tuh konten ini adalah ketika kita menghancurkan blok, kita bakalan mendapatkan mobs random yang akan bermunculan, cuy. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi khusus MCBE, kalau yang mau download linknya ada di deskripsi dan untuk kreatornya juga ada di deskripsi, cuy ya. So, makasih banyak yang udah nonton. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa buat tinggal like, subscribe, share kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini dan jangan lupa buat tunggu-tunggu konten aku selanjutnya dan aku mati di sini dan oke, teman-teman. And see you and bye-bye. Goodbye. Yeah.